kawan-kawan semua, salam sejahtera buat kita semua. Saya berharap kita selalu merasakan sukacita, kebahagiaan, khususnya di tengah pandemi saat ini. Dan saya selalu berharap teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, terus merasakan sukacita, kesehatan yang baik, dan tetap selalu dikuatkan, daya tahan tubuh tetap kuat, dan selalu menjaga protokol kesehatan kita dimanapun kita berada saat ini. Oh ya kawan-kawan, kali ini kita akan menyaksikan salah satu video tentang metode pembelajaran, sebuah video pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya, siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau siswa yang berkebutuhan khusus. Dan untuk itu teman-teman, mari kita saksikan video pembelajaran ini yang cukup menginspirasi dan bisa membantu teman-teman, rekan-rekan guru untuk terus berjuang dalam mengajar, menginspirasi teman-teman untuk terus berjuang untuk mengajar anak-anak kita, khususnya di tengah pandemi saat ini. Oke, selamat menyaksikan. Coba tenang saya lihat. Tapi dengaran, Dek, dengar cerita, Dek. Nah, kalau bunyi mesin cerita tenang. Oke. Itu gawainya di sana. Ya. Coba. Satu. Bagus sekali. Mantap. Coba. Sini kok. Caranya supaya bagus tembakanmu, tendanganmu. Coba. Ini. Jadi kalau ini enggak nanti ini sebenarnya dua. Nih. Coba tenang dulu. Bagus. Boleh. Oi, gol. Coba lagi, coba lagi. Itu dalam. Sini. 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 Sini.
begini nih. Itu kasih gol di sana. Tolong nih. Coba. Tenang. Bagus. Terus. Kalau mau keluar ini. Tendang kita rombong keluar ini atau apa? Nah, coba dari belakang. Begini tenang. Dari belakang. Satu. Dua. Dari sini. Dengar apa-apa nih? Dengar sekri tadi. Kasih gol di. Itu bangun di sana. Pari. Kasih gol di nah. Ini doang nih. Coba. Bagus.